Halo dan selamat datang di channel Bapak Gim. Apa kabar dan terima kasih buat kalian yang sudah datang kembali ke channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe melalui tombol di kanan bawah. Sehingga kalian gak ketinggalan info-info terkini mengenai berita-berita dan gameplay dari game-game bertemakan simulasi khususnya Star Citizen. Di video kali ini gue membahas tentang event Capture Idris yang lumayan chaos. Gimana enggak, pada pelaksanaannya pesawat Idris yang spawn di server sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah player yang ingin berpartisipasi dalam event Capture Idris. Jadinya player harus menunggu berjam-jam untuk bisa berpartisipasi dalam event ini. Salah satu YouTuber yang sering membahas Star Citizen mengatakan bahwa sejumlah player harus menunggu 10 jam untuk bisa menemukan pesawat Idris ini. Hal ini disebabkan karena pesawat tersebut dikuasai oleh satu orang player yang selalu melakukan quantum jump. Dan dengar-dengar sih dia kong kali kong sama satu YouTuber besar Star Citizen agar orang tersebut bisa membuat video interior pesawat tanpa harus berebutan dengan yang lain. Selain itu, bagi kalian yang menunggu update 3.23 karena adanya mode gameplay base building, timbul sebuah ketakutan dari komunitas Star Citizen karena beberapa petinggi dari Cloud Imperium Game yang mengusung ide gameplay ini hengkang dari perusahaan tersebut. Sampai video ini dibuat, masih ada beberapa nama lama yang mengikuti jejak kawan-kawannya keluar dari perusahaan tersebut. Namun beberapa orang yang optimis mengatakan bahwa berita ini tidak perlu ditakutkan. Karena ide gameplay base building bukanlah ide dari satu orang saja, jadi siapapun yang memimpin, mode gameplay ini akan tetap ada. Ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa yang terbaik ya. Oh iya, beberapa pesawat Cross Chassis Upgrade juga baru ditambahkan ke Pledge Store yang merupakan produk Warborne, yaitu yang pertama Ballista, yang kedua A1 Spirit. Quarter 1 2024 sudah hampir habis nih teman-teman. Nggak sabar nungguin berita baru apalagi yang bakalan keluar dari Cloud Imperium Game. Oke, terima kasih teman-teman udah mau menyimak video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tinggalin pesan di kolom komen. Gua akan berusaha untuk jawab pertanyaannya melalui video atau langsung di pesan kalian. Sampai ketemu lagi di Sekilas Info Star Citizen Indonesia. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System.